pagi ini adalah mention orang yang ingin kamu ajak sahur bareng di sahur pertama ini beserta alasannya. Iya, itu dia. Ya. Mentionnya ke @ini_talkshow dan IKEA_IND dengan hashtag ini sahur hari ke-1 IKEA. Itu dia. Oke. Dan dua pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing. Rp1.000.000 dipotong pajak. Dan hadiah dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Oke. Oh, masih ada lagi? Ya, dan untuk yang akan ikut kuis interaktif bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nih, itu dia. Ya. Tuh, di rumah ada tuh ya. Ya, masih bersama Ola, Ari Kriting, dan juga Adinda Koma. Ya, silakan Vincent, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Vincent. Ketiga. Hai Ola. Lah, bulan berapa bulan sih udah? Empat. Cowok cewek? Masih nutupin dia. Oh, masih begini dalam? Gak begitu, maksudnya gitu. Oh, gak kelihatan jadi masih. Terakhir kan aku tonight show kan? Iya, tapi waktu itu kan masih sebulan. Belum hamil. Eh, belum hamil ya? Iya. Oh iya. Belum hamil. Ari yang waktu itu 5 bulan udah ya? Oh iya, udah sebulan deh. Filmnya udah 5 bulan. Enggak, itu tayang udah sebulan bener. Iya. Waktu itu Ola masih sebulan ya waktu itu ya? Waktu di Vincent ya? Terus pas kesini udah 2 bulan ya? 3 bulan. Oh, 3 bulan ya, iya. Ini nah, untuk nih. Kan benar. Enggak, tapi Adinda, ya? Kamu besok beneran sidang skripsi? Sidang proposal sih. Oh, sidang proposal dalam keadaan berpuasa. Iya, mudah-mudahan berkah dan lancar. Amin, lancar-lancar. Salam buat dosennya Pak Bambang. Pak Bambang? Pak Bambang siapa? Kenal banget. Emang enggak ada di kampus namanya Bambang? Enggak ada sih yang ngajar dosennya. Ya. Ya udah nggak usah kalau gitu. Biar akrab, gitu. Kamu bikin apa skripsinya? Rencana tentang apa? Aku analisis pesan yang baik dalam sebuah film. Analisis pesan yang baik untuk sebuah film. Iya. Ngerti nggak, Rik? Ngerti. Jadi ngerti. Dia pesan. Pesan itu order. Pesan. Oh, pesan. Saya pikir mau pesan dong film satu. Gitu enggak ya? Oh, enggak. Toprak. Bukan. Oke. Kanan itu. Pak Waluyo. Ganti lagi namanya. Waluyo, bengkel las dong Waluyo. Bengkel las. Las iya, karpet lagi las. Pak, mau nanya. Tukul besi Waluyo, bengkel las. Biasa mau nanya ke siapa, wong laptopnya enggak ada ini. Enggak apa-apa, tanya dari dalam hati. Oh, boleh, boleh, natural ya. Iya. Terus dengan puasa yang pertama ini, apa hikmah dari nanti Anglo puasa? Kenapa, Mas? Ya, maksudnya, apa ya? Dengan puasa itu apa yang bisa diambil ini? Gak ada orang lagi puasa mana bisa diambil. Lagi puasa mau ngambil apaan? Gak boleh. Gak puasa aja gak boleh ngambil. Tolong tim kreatifnya agak buruan dikit. Ya pokoknya di. Nah saya mau nanya Mari. Kang Saswi lagi gak lihat saya tadi. Biasanya sih kalau jam segini suka kerimbat. Kerimbat? Loh, ini loh aku masak bawain buat Kang Saswi. Neng bisa masak? Bisa, aku tuh semenjak bulan puasa nih. Kan menjelang puasa udah belajar masak. Masak? Iya. Coba lihat. Nih. Waduh. Apa? Ini kayaknya kelihatannya gak mau ya. Belum, aku belum lihat. Jangan mau aja, kan lihat dulu. Juga dicobain. Wah, ketoprak. Nasi goreng. Enak kok itu? Masa sih? Iya. Cobain boleh gak? Aku udah nyobain. Kenapa? Kok diambil lah? Diambil lagi. Ini kan buat Kang Saswi. Enggak, saya kan cuma ngeliat doang. Barak sikutan loh. Barak sikutan? Iya. Enggak, nah. Gak ditaruh di piring dulu gitu apa di apa? Masa di penggorengan begini? Ih, biar lebih enak. Cobain deh besok-besok. Boleh. Goreng nih, langsung makan. Boleh juga tuh. Punya sendok gak? Ya. Jempol. Punya sendok gak? Punya, punya. Neng. Sayur.
Neng bisa lihat mulut saya kan cuma segini. Begini bagaimana masak? Biar langsung kenyang, cobain atuh. Mau? Cobain. Ini mah nyobain bukan kenyang sama nasinya, kenyang sama beginian. Masa pakai centong? Mi, kalau kamu pakai ini aja. Cobain dulu, jangan komplit. Ini kan kagak dapat nasinya, begini juga tumpah lagi. Udah biarin aja, Sen. Aku juga bawa nih cemilan. Kayaknya susah banget makannya ya. Emang susah lah beginian. Gue lebih gampang gak? Mau. Ini ada. Nah, dari tadi. Aku bawa cemilan juga nih. Wah, sulap. Sulap. Wah. Wih. Kakak bengkok. Kakak berubah. Orang harusnya bengkok, bre. Nih, bengkok. Ngomong-ngomong ini lagi ada banyak tamu ya? Iya. Aku bawa cemilan nih. Wah, cemilan ini kasih nih. Toplesnya bagus kan? Iya, bagus. Toplesnya aku belinya di IKEA. Oh. Makanya bagus. Iya. Silakan dicoba. Ya, bagus ya IKEA nih toplesnya nih. Iya. Tuh. Ini pakai garpu mau, pakai garpu. Jangan dihabisin. Ini. Lu makan nasi pakai garpu. Jadi kasihnya begini ya, enggak apa-apa atu. Wah, wow. Enak ya? Berasa nasi goreng. Enak banget. Enak. Loh, padahal aku masaknya nasi uduk loh. Ini kan nasi goreng. Maaf. Udah ada petainya, Dre. Mana? Tuh. Bukan tuh mah. Nih. Itu mah ini. Jadi, bentar deh jangan keasikan makan. Jadi Kang Sasu itu sebenarnya di mana? Ya, enggak tahu sih kita sebetulnya. Hah? Loh, gimana sih sini dong? Ini buat Kang Saswi loh. Kok seenaknya aja sih main makan-makan aja? Nyobain. Enggak, makan. Iya, makan. Ya udah aku pergi cari Kang Saswi dulu. Ya udah. Kenapa sih ini orang nih? Boleh bantuin enggak? Dibawa lagi. Masukin ke sini. Iya. Oke. Dah. Mau diambil? Oh iya. Oke. Hati-hati ya. Itu. Ih, pelit amat. Tuh. Kalau ada Kang Saswi bilang aku nyari. Nanti saya kasih tahu ya. Dia jatuh cinta banget sama Saswi. Kayak begitu tuh. Padahal tadi aku mau makan itu loh. Permen kan? Permennya. Pak. Di luar ada orangmu, kamu Pak. Siapa? Nggak tahu, Pak. Siapa? Nggak tahu, Pak. Jangan so akrab lo. Ya kita kan tahun lalu juga ketemu. So akrab lo. Kan lo kan masih nunggu di sini enggak? Lo enggak tahu kalau gua lagi tidur. Mana gua tahu. Siapa yang parkir bangunan gua? Parkir. Yang di mana? Lo tempat parkir gua lagi tidur, ada yang parkir tempat gua. Kamu kali ini ada yang bawa mobil. Lo parkir ya? Parkir dong biar ada masalah. Siapa yang parkir di tempat tidur Mang Codet? Ini gak mungkin. Orangnya aman. Iya nih kayaknya nih. Lu ya? Pak, tapi Pak. Tapi boleh nanya. Orang kan kemana-mana tuh bawa gini. Ya boleh nanya ini apa ya? Ini kalung. Cita-cita saya dari dulu pengen beli mobil. Oh, leontinnya itu. Gak kebeli, ya gue beli setirnya aja. Lu ngetawain gua. Mang Codot sebenarnya. Codot. Takut. Kalau gua codot makanannya pepaya dong. Ini yang parkir mobil apa motor? Mobil sama motor. Ada mobil satu warnanya kuning, ngambang lagi. Bukan mobil berarti. Enggak, penglihatan gua kayak ngambang mobilnya. Mata gua kan siwer.
Gak ada nih, tamu-tamu gak ada yang parkir di sini. Gak parkir mobil di sana? Enggak. Enggak? Lagi hamil ya? Iya. Amit-amit dong, bilang. Gak usah disuruh, dia udah ngamit-amit dari tadi. Udah noju bilang. Emang Mang Codet lihat dari mana tadi? Hah? Lihat dari mana kalau ada yang parkir di situ? Lihat dari mana, keganggu gue. Pas bangun, cetuk. Di bawah kolong mobil. Jangan gitulah, saya gak ada lagi tempat tidur selain di jalan raya, Pak. Oke, gue mau tanya. Ciri-cirinya gimana? Kan gue di sini. Ciri-cirinya mobil roda 4, warna kuning belang-belang. Ciri-ciri mobil roda 4, warna kuning belang-belang. Iya, setirnya di kiri, gasnya di kanan. Bagaimana caranya bisa gas begini? Yang gue lihat begitu. Susah dong. Kenalpotnya di mana? Kenalpotnya di rumahnya kali, nggak ada kenalpotnya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Platnya apa platnya? Platnya. Platnya hitam. Muat tulisannya B apa? B, terus A, terus B lagi. B, ya, B dong. Ya gua baca begitu. Yang nyetir rambutnya gimana bentuknya? Enggak tahu, saya kan lagi tidur. Kalau dari ciri-ciri tadi sih gua rasa mobil lu, Ri. Bukan dong, mobil lu kan kuning, Ri. Tidak, Pak. Halo, rambut lu juga kuning lu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, betul-betul saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau ada dia di bawah mobil. Gitulah. Jangan di situ dong. Ngangkat sembarangan. Bukan saya, Pak. Saya tidak parkir di... Saya sih nggak marah. Jangan-jangan dia nih. Bukan. Mobilnya dia nih. Ngaku loh. Mobilnya kenapa? Mobil, jangan sampai bikin dia marah nih. Lu ngeledek gua loh. Emang begitu, emang begitu. Ya ampun, Pak. Orang ada yang ada masalah lu lewe-lewein lu. Emang begitu. Emang begitu dia. Bilangin ya. Sini. Iya, iya. Kalau yang macam-macam. Tenang aja, Mang. Tenang, tenang. Sini lu. Ampun, Pak. Gua tahu lu tadi pas turun lu. Hah. Eh? Tadi pas gua bangun, gua lihat warnanya ungu. Emang biru, ungu, Pak. Itu? Hah? Biru. Emang warnanya ungu? Iya. Tadi gua lihat. Ini Mang Codet buta warna nih. Baju polkadot lu. Polkadot dari mana? Polkadot. Polkadot mananya? Gak ada polkadot. Dia pindahin sono, pindahin mobilnya lagian sih, cari gara-gara. Mobil lu bukan? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi lu bawa mobil nggak? Iya, tadi yang belang kuning, Pak. Mobil lu? Ya. Lu kan? Lu kan? Pak, tolong, Pak. Mang, sabar, Bang. Sabar, Bang. Ntar gua beresin semua, Bang. Oke? Ya. Gua besok puasa, loh. Ya udah, ya, jangan marah-marah kalau begitu. Mohon maaf, Pak, lah. Udahlah. Mohon maaf. Ini ajalah, Pak. Mau nyogok. Enggak. Enggak, Pak. Ngisi aja ini, Mi. Ngisi aja. Ini mie apa ini mie? Hah? Ngisi aja ini mah. Ini mie. Nih orang ngomongnya gimana sih? Takut. Emang saya gitu, takut. Ini mah jadi ini gitu, mie. Bang. Grogi, Pak, takut. Namanya juga Ajun Maming. Makanya kalau parkir yang bener loh. Iya, Pak. Ini lumayan lah. Itu permohonan maaf. Enggak. Buat makan. Enggak. Ini lu buat dikata gua gak mampu lu. Iya. Duit apa itu? Dolar, Pak. Emang ada duit dolar? Ada. Tahu, Pak. Ada duit Amerika atau dolar. Buat makan lah, buat makan. Kok 4? 2. Oh, mata gua begini jadi 4. Pantes sana. Lihat. Ininya, maaf. Ininya. Oh, iya. Ini. Kelihatannya 4. Oke, Bro. Asik, Bro. Ya. Bang Codet. Udah, Pak. Asik. Ya. Damai, oke. Yang itu lagi. Pindahin? Iya, Pak. Pindahin. Ini macam-macam. Waduh. Maaf, Pak. Tolong, set. Maaf. Bos, lu. Mohon maaf ya. Memang ada sedikit... Tondi. Ganggu, Mang Codet memang begitu. Kalau daerah kekuasaannya diganggu begitu. Oke, nanti kita balik lagi. Udah aman. Aman kan? Aman udah. Pak, itu Pak. Nanti Pak, kita aman jendela, dulu. Pak, di jendela itu. Asik, Bro. Oke, sip, Bro. Aman. Di sini aja.